Welcome back with me and the Kenjo again, and we are the Earth. Oke guys, jadi sesuai request kemarin, gue janji di part 2 si Kenjo, gue akan bocorin apa yang sudah gue tanamkan. Satu project rahasia yang gak gue expose lama. Nah, kalian-kalian pasti bertanya-tanya, E36 gue ada di mana gitu kan. Sampai akhirnya nih, sekarang rilis dengan bentuknya yang udah jadi guys. Jadi gini, gue kasih tahu ke kalian sebelumnya, kita punya 7 Instagram guys, jadi linknya ada di sini. Dan untuk detail-detail kalian ngelihat pekerjaan-pekerjaan BMW, kalian bisa langsung add Beam Earth ya. Jadi itu tempat kita dalam memodif BMW. Jadi buat kalian yang penonton penduduk BMW, wajib add Instagramnya. Jadi biar ini lebih terarah aja gitu guys ya. Oke lanjut guys, ini gue sebelum menjelaskan guys, gue ini dapat sedikit musibah yang sangat menyebalkan. Bukan musibah yang terlalu besar, tapi menyebalkan banget. Nih, gue sampai lepas nih. Ban pelek gue lepas. Kenapa? Karena tiba-tiba di si Kenjo itu ada bunyi guys. Wuk. Sampai akhirnya gue bisa pastikan sepertinya bannya tertusuk paku. Nah itu jadi musibah gue hari ini yang menyebalkan sekali. Padahal gue pengen present banget di depan kalian dengan tampilan si Kenjo tuh yang lagi cantik-cantiknya gitu guys ya. Oke, mungkin ini gue langsung open aja kejutannya buat kalian apa. Gue langsung kasih tahu. Siap belum nih? Oke guys, kita langsung bahas soal mesin guys. Gua kasih tahu, ini bukan mesin BMW E36 323 yang kalian bisa temukan di pasaran. Karena balik lagi, ini mesin adalah ramuan khusus yang dituning juga. Ya bisa dibilang ini research kita dalam mencari barang sampai dengan tertempel dan trial error seperti apa. Ini perjuangannya parah banget gua dan anak-anak solving di sini. Sampai akhirnya ini mesin gua bisa langsung pastikan guys, kalau bicara soal spek, ini engine swap guys, menggunakan mesin M52 tapi edisi US guys. Jadi kalian harus bisa bedain M52 yang standar dengan M52 versi Euro. Jadi gini, konon katanya 323 atau enggak mesin M52 yang banyak banget di pasaran guys, itu suka bermasalah dengan dunia per bensin-bensinan alias nikel ya. Jadi ini adalah blok engine whole set yang gua ganti M52 dengan nikel coating. Jadi tipenya tuh kalau nggak salah ya guys ya, ini tipenya yang TU. Jadi dia jeroan si pistonnya dan lain-lain ini udah yang tercoating guys. Jadi sampai akhirnya efek dari pembakaran bensin itu nggak akan bisa merusak si mesin ini gitu. Dan ditambah lagi guys, kalau kita bicara, nah ini yang rahasia. Konsep gua membikin mobil ini bener-bener sleeper banget. Dan gua gak mau ibaratkan orang tuh sembarang tahu kalau ini mobil sebenarnya M3 guys. Jadi kenapa gua bisa ngomong M3? Karena kemarin gua itu
swap headnya pakai full set head S52 M3 US version guys, yang gua tempel langsung ke mobil ini. Dan tentunya kalian pasti ketika ngebuka kap mesin ini mobil nih, ini pasti kalian bakal ngomong, "Bang, masa mesin M3 sih?" Nah, itu dia. Sebenarnya kemarin yang gua dapet itu si covernya tulisannya M Power guys. Jadi ini mobil, ini mesin udah gua cangkok ketika gua udah masukin des engine swap, headnya full set kita ganti S52 M3 US guys. Dan tentunya untuk mendukung itu bornya juga ini sudah 84. Dan tentunya kalau bicara soal intake guys, kalian bisa lihat intake-nya ini beda banget guys. Bukan seperti engine 323 yang standar, tapi kalian bisa lihat ini adalah intake M3 ya. M3 S52 di mana dia punya diameter juga gede banget. Dan tentunya ini mobil ya bisa dibilang gue di sini menciptakan karakter per karakter mobil itu harus yang berbeda-beda. Dan tentunya kalau bicara soal lari guys, kemarin gue udah sampai tes dyno ya. Dan dyno testnya itu kebenaran datanya sudah mencapai 280 horsepower. Dan untuk mendukung yang lain-lainnya, crankshaft-nya, camshaft-nya ini sudah diganti menggunakan Wiseman. Jadi kalian pasti kalau tuner-tuner BMW kalian tahu banget itu merek apa. Dan tentunya gearbox dan lain-lain pendukung dari mesin ini pun juga sudah menggunakan M3 guys. Full exhaust menggunakan M3. Dan kemarin kalau kalian lihat di vlog sebelumnya, kalian bisa ngelihat ada knalpot yang gue sebutin Sebring. Sebring itu kita cuma pakai exhaustnya aja. Dan gue merakit mobil ini sentuhan-sentuhan detailnya juga lumayan guys. Untuk menghambat jalur bensin gue gedein. Gue menggunakan pink injector. Balik lagi, kalau kalian anak mesin BMW, kalian pasti tahu betapa berpengaruhnya injektor yang tadinya berwarna hijau atau hitam, tergantung version mesin kalian, dirubah menjadi pink. Alias pink itu yang paling, kalian pasti kalau yang anak performance pasti tahu pink injector itu apa. Dan tentunya guys, ini untuk menjaga rangka juga, ini gue menggunakan Z Speed Strut Bar. Strut bar bukan kaleng-kaleng guys, karena ini perbedaannya adalah dia mencengkram diameter dari dudukan shock breaker, alias frame rangkanya itu benar-benar dijepit. Karena mobil ini bertenaga yang cukup besar guys, jadi gua pasangin strut bar model itu. Dan untuk masalah perotak-otakan, balik lagi ECU guys. Ini ECU udah kita ganti menggunakan M3. Ditambah lagi untuk pendukungnya, kita mereflashnya dan mencoba untuk memasukkan data satu tuner terkenal untuk BMW, yaitu Alpina guys. Jadi ini software-nya kita udah menggunakan yang ECU-nya hardware M3, software-nya kita suntik lagi pakai Alpina BB10 guys. Jadi software nih mobil udah kita update. Jadi keseluruhan a whole set engine, kelistrikan, semua sistem jalur-jalur permesinan ini udah full kita rebuild ulang semua. Dan tentunya facing all function guys, ini daily oke banget. Dan tentunya kenapa gue bisa pilih dengan menggunakan ramuan seperti ini, karena balik lagi Eropa is Eropa guys, apalagi dengan bahan bakar di Indonesia yang hitungannya bisa dibilang sedikit lebih jorok, no hard feeling guys. Makanya gue ganti mesin ini bukan menggunakan yang M3 standar ya, tapi gue memilih blok-blok mesinnya tuh yang paling kuat dan paling cocok untuk Sikon Indonesia ini. Jadi ini juga udah stroker guys, ini stroker ke S52 B30 full set. Nah jadi kalian terserah nih, kalian mau bilang ini M series atau S series engine-nya. Tapi kalau gue lebih seneng ngomongnya M, walaupun sebenarnya ini mobil M3 S52 B30 US version dan siap gas guys. Guys ya gitulah.
Oke, jadi soal mesin-mesin ini udah gue kasih tahu. Dan tentunya kalau bicara soal exhaust yang tadi gue sebutin M3, itu beda banget dengan exhaust yang bawaan dari E36 biasa. Jadi E36 itu guys, ada keluar berbagai macam tipe. E36 ada yang 2000cc, ada yang 2500cc, ada juga yang 2800, dan ada juga yang 3000. Nah yang 3000 ini, inilah mesinnya gitu guys. Jadi untuk buat kalian yang kemarin udah sempet kepo, akhirnya hari ini gue punya kesempatan untuk menjawab mesin Kenjo apa yang sekarang. Dan tentunya kedepannya kita akan garap ulang lagi untuk masalah mobil ini. Dan stay tune terus guys, dan kasih tahu ke teman-teman kalian kalau kita juga ada merchandise Earth Season 2 yang sudah rilis guys. Jadi kalian bisa cek juga di Instagramnya @earth.industry. Jangan sampai tunggu kehabisan karena itu stoknya benar-benar limited edition. Nggak ada produksi kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Jadi habis stok, selesai. Jadi gitu, jadi buat kalian yang pencinta Earth juga, yang kemarin-kemarin sempat tanya-tanya untuk mau beli merchandise itu di mana, kalian boleh langsung add Instagramnya. Dan tentunya untuk closingnya, gue tanya kalian, pelek apa yang cocok untuk Kenjo gue? Kalian lebih saranin kita bermain monoblock atau tripis? Boleh komennya di bawah. Dan karena gue di sini lagi galau banget pelek guys. Gitu. Dan tentunya kalau warna, kalian suka nggak warna ini atau perlu dirubah lagi? Jadi gue punya dua pertanyaan buat kalian yang gue bener-bener tunggu, karena one day gue bakal bawa Kenjo ini langsung ke event, entah mau event sedikit drift, entah event kontes, gue kayaknya bawa mobil ini. Mungkin segini dulu vlog gue hari ini. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.